Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala sanib rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ummi fi darini amin. Kaza kaza tasbihi ba'da jumlah qali muka'an muka azati udlah. Seperti ini ya. Seperti demikian kaza kaza tasbihi yang mempunyai penyerupaan ba'da jumlah setelah jumlah. Artinya seperti ini wajib dibuang amil masdarnya. Ya. Zut tasbihi ya. Yang mempunyai tasbih, maksudnya yang dimaksudkan tasbih penyerupaan setelah satu jumlah. Contohnya li bukaan buka azati udda. Ini tasbih nih. Bagiku ya menangis seperti menangisnya yang mempunyai anggota. Ini kazaka jar majrur menjadi khobar muqaddam. Menjadi khobar muqaddam. Tasbihi menjadi mubtada muakhar. Zu mudhaf tasbihu mudhaf ilaihi ba'da jumlatin ba'da zarab ba'da mudhaf jumlatin mudhaf ilaihi. Kali bukaan buka azati udlah jar majrur. Ka harfu jarin li muka'a bukaan buka zati udah murad nafas majrun bika. Ya. Jadi li-nya itu jar majrur mutalik dengan yang dibuang, jadi khobar muqaddam li. Ya. Bukan buka dikosor kalau darurat menjadi mubtada. Karena li bukan buka a gitu ya. Jadi kosor tuh. Jadi kosor maksudnya bukan enggak ada hamzanya setelah dia. Ya, enggak ada hamzanya setelah alif. Yang kedua kan ada buka a itu ya. Menjadi mubtada muakhar, jadi li menjadi khobar muqaddam, bukan menjadi jadi li bukan buka a zati udlah. Jadi khobar muqaddam bukan ya, bukan lapas bukan menjadi mubtada muakhar. Buka a itu menjadi maf'ul mutlaq. Buka mudhaf zati mudhaf ini zati mudhaf ya. Zatin mudhaf ilai gitu ya. Zati mudhaf ya zati mudhaf ilai zati mudhaf udlah mudhaf ilai. Asalnya udlatin. Ai artinya kaza ka seperti demikian yajib wajib hasbu amil masdari membuang amil masdar idza qusida bihi tasniyatu apabila dimaksudkan dengannya akan tasbihu ya tasbih ba'da jumlatin mustamilatin setelah jumlah yang meliputi ala fa'ilil masdari atas fa'il masdar fil ma'na fa ma'na nasun ba'ma li zaidin sautu sautun sauta himarin. Bagi Zaid ada suara seperti suara himar. Artinya begitu. Bagi Zaid mempunyai suara, suaranya seperti suara himar. Ini contoh kita apa? Sauta himarin. Maful mutlak. Walahu bukaun. Yang tadi karena di syair jadi bukan gitu ya.
walau bukan buka zati. Ini asalnya buka u tu dimatkan, tadi kan dikosong. Dan baginya ada nangis buka sa'la, ya, seperti nangisnya serigala. Fa sauta himarin, maka lafaz sauta himarin masdarun, ya, tasbihin, masdar tasbih namanya. Jadi seperti, ya, seperti nangisnya himar, seperti suara himar. Wa hum mansubun, itu dinasabkan bi fi'lin mansubin, dengan fi'il yang dibuang wujuban al-qarnu wajib. Wa taqdir, dan taqdirnya yusawwitu sauta himarin, bersuara dia seperti suara himar. Wa qablahu, jumlah tentang sebelumnya itu ada jumlah. Wa hiya, dan itu jumlahnya li zaidin sautun. Wa hiya mustamilatun, dia itu meliputi al-fa'il atas fa'il fil ma'na pada ma'na. Wa huwa zaidun, itu lafaz zaid. Wa huwa, ya, dan itu zaidin, ya, lafaz zaidin. Murad lafaz saja. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu buka aksa'la. Mansubun, itu dinasabkan bi fi'lin mansubin, dengan fi'il yang dibuang wujuban al-qarna wajib. Wa taqdir, dan taqdirnya ya baki buka sa'la, nangis, ya, seperti nangisnya sa'la, nangisnya serigala. Walau lam yakun qabla hazal masdari jumlatun wajaba rafu, maka jika tidak ada sebelum masdar ini jumlah, kalau enggak ada jumlah, maka wajiblah rofa. Nau sumpama sautuhu sautu himarin. Jika kalau enggak ada, ya, jumlah sebelum masdar ini, maka wajib rofa. Nau sumpama sautuhu sautu himarin, suaranya suara himar. Ini seperti ini. Wa buka usala, nangis itu nangis, ya, serigala. Wa kadzalau kana qablahu jumlatun, dan seperti ini jika ada sebelumnya itu ada jumlah. Walaysat mustamilatan, dan dia tidak meliputi al-fa'il atas fa'il fil ma'na pada ma'na. Seumpama hadza buka'un buka'u sa'la, ini nangis nangisnya serigala. Wa hadza sautun sautu himar, ini suara suara himar. Wa lam yata'arrad al-musannif li hadza syarti walakinnahu mafhumun min tafsilihi. Musannif tidak mendatangkan bagi syarat ini, tapi dapat dipaham daripada pemisalannya. Wallahu a'lam bishawab.